Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke resensi kota buku yang ke-83. So, pagi ni seperti yang sedia maklum lah, Sam tak ada eh. So, syok dengan tiga ni Sam. Jadi pagi ni Shu nak meresensikan sebuah buku sebab sempena esok Hari Malaysia 16 September. So kita sejarah sikit lah. Ahad, silap. Lusa, tapi dia macam nak dekat lah tu kan. Okay, so Shu akan meresensikan sebuah buku Natra. Dia kira macam ada unsur-unsur sejarah jugalah, okay. Jadi buku ni sebenarnya Shu baca masa sekolah menengah. Tapi buku ni bukan buku yang inilah, buku lain. Dia penerbit UTM. Jadi buku ni buku baru, ditranslatekan balik ke bahasa Inggeris oleh ITBM bersama-sama dengan UTM Press jugalah. Okay, so kisah Natra ni bermula sekitar tahun 1950 sebelum merdeka. Jadi kiranya kalau sudah baca, sudah tengok movie, pasal sudah baca balik dekat WordPress cerita ni. Jadi kisah ni dalam sekitar tahun 1950, yang mana masa tu kalau tengok cerita Hati Malaya, kisah Hati Malaya ni macam dalam pada Tun Sri On tengah fight untuk mendapatkan kemerdekaan. Kisah Natra ni juga adalah salah satu yang terjadi di dalam kira macam pemerintahan Tun Sri On masa tu lah. Masa tu Malaysia belum ada lagi. Di tanah Melayu itu sendiri kiranya orang-orang Melayu tu di merata-rata lah sebab Malaysia tak tercetus lagi. Okay? Jadi penulis buku ni ialah Fatimi Yaakob. Fatimi Yaakob ni dia bukannya menulis buku ni dia research ke apa ke, tak. Dia pergi jumpa Natra ni sendiri dekat IS. Dia pergi jumpa Selami, dia wawancara dan sebagainya lah. So buku yang dia buat ni memang berdasarkan dia selami sendiri Hati Natra tu. Okay? Natra atau nama dalam kalau ejaan Jawinya Nadra binti Ma'ruf. Okay? Atau nama dia punya nama Inggeris dia Berta atau Maria Hertoh. Hertoh tu kira macam nama family dia. Nama family dia sebab bapak dia nama Sarjan. Lupa nama bapak dia Sarjan apa tak, tapi Hertoh. Okay? Dan mak-mak dia Adeline Hunter. Okay, Natra ni lahir pada 1937 bulan Mac, okay, 23 Mac kalau tak silap. jadinya Natra ni kiranya kisah Natra ni terjadinya kisah Natra ni pada umur Natra tu 5 tahun. Pada masa tu sekitar tahun 1942 lah macam tu. Okay, bapak Natra ni Sarjan Sarjan Andrianus, yes. Sarjan Andrianus ni telah ditawan oleh tentera British lah. Jadinya bila Sarjan Andrianus ni ditawan oleh tentera, mak kandung Natra ni buat keputusan untuk bagi Natra ni kepada orang lah untuk jaga. So mak Natra ni, ibu kandung Natra ni buat pilihan untuk bagi Natra ini kepada sebuah keluarga Islam lah. Natra ni lahir di Jawa, Indonesia. Mereka ni berasal dari Belanda, tapi dia lahir di Jawa lah pada masa tu. So mak dia bagi orang-orang Islam di sekitar Belanda, di sekitar Jawa tu lah. Lepas tu jadinya family yang keluarga yang mak dia bagi ni adalah keluarga Cik Aminah. Cik Aminah ni nama mak angkat Natra lah ya.
Okey, Cik Aminah ni seorang peniaga kain di Jawa Indonesia yang berasal daripada Kemaman, Terengganu. Dan dia ni ada suami, family dan sebagainya lah. Dan dia bila mana mak ibu kandung Natrah ni bagi Natrah dekat dia, dia terima dengan baik. Yalah, orang dah bagi, so dia jagalah dengan elok kan. Jadinya dia jaga Natrah ni, didik Natrah ni ikut cara dan gaya hidup Islam. Jadinya Natrah ni pandai mengaji, pandai solat. Dan kalau diikutkan, Natrah sudah pun Islam lah sebab dia dah lafazkan kalimah syahadah tu. Jadinya kisah pergolakan tu bermulanya bila mana umur Natrah sekitar 12 tahun. Tapi pada masa tu, lepas 3 tahun di Jawa, Cik Aminah membawa Natrah balik ke Kemaman, Terengganu, iaitu tempat asal dia. Sebab masa tu orang-orang Melayu tengah panas dengan orang-orang berkulit putih ni lah, English lah, kita kan dijajah kan. Jadinya masa keadaan tengah panas di Jawa ni, Cik Aminah bawa balik Natrah ke Kemaman untuk jaga keselamatan Natrah lah. Okay, so dia bawa balik Natrah di Kemaman. Pada masa tu tahun 1945 macam tu, masa umur Natrah 8 tahun, bila mana Cik Aminah bawa Natrah ke balik ke Mamai. Pada masa tu jugalah, tahun itu jugalah, bapa Natrah, Sarjan Andrianus tu telah dibebas dari tawanan lah, tawanan tentera British tu. Jadinya bila ibu kandung Natrah ni bagi Natrah dekat keluarga Cik Aminah ni, bapa dia, Sarjan Andrianus tu, tak tahu, tanpa pengetahuan dia lah sebab dia tengah dalam tawanan kan. So jadinya bila mana dia keluar daripada tawanan tu, dia mula cari Natrah lah. Dan mak dia pun mula mencari dan nak balik Natrah tu. Okay, so bermulalah kisah mereka ni mencari Natrah di merata-rata lah. Sebabnya di Jawa dah tak ada, so dia ambil keputusan untuk minta tolong orang ramai, kawan-kawan kenalan yang ada untuk cari Natrah ni balik lah. Okay, dah selama 4 tahun dia duduk di Kemaman. Masa tu, masa umur Natrah 12 tahun, mereka terjumpa Natrah. Maksudnya kenalan-kenalan ibu bapa kandung Natrah ni terjumpa Natrah di Kemaman, Terengganu tu. Setelah 4 tahun mereka cari, terjumpalah Natrah. Jadinya adalah sedikit muslihat dan plan-plan yang mereka rancangkan untuk pujuk Cik Aminah ni bawa Natrah ke Singapura. Okay, jadinya pergi ke Singapura lah Cik Aminah ni, kira macam dah termakan lah plan tu. So pergi bawa Natrah ke Singapura pada umur 12 tahun. Okay, pada umur 12 tahun bawa ke Singapura. Terus mahkamah Singapura menahan Natrah dan dibawa ke York Hill. York Hill ni macam kiranya macam Jabatan Kebajikan Masyarakat macam tu lah, lebih kurang kat sini. Okay, sebab Natrah ni still ada age kan, di bawah umur. Jadi mereka simpan lah, mereka beli Natrah tu. Jadinya Cik Aminah tak puas hati lah sebab mereka merampas Natrah daripada keluarga Cik Aminah tu. Cik Aminah fight, naik mahkamah fight, dan Cik Aminah menang kes kali ni. Dia menang dan dia boleh bawa balik Natrah balik duduk dengan dia. Sebab dia takut benda ni jadi lagi, yelah Natrah pun anak angkat dia, tak ada apa-apa sijil dan sebagainya. Dia takut, so dia kahwinkan Natrah ni dengan seorang jejaka, Mansur Adabi nama je, suami Natrah. Dikahwinkan Natrah ni, apa dia? Umur Natrah pada masa itu 13 tahun dan Mansur Adabi pada tu pada masa tu 22 tahun. Jejaka suami Natrah ni bekerja sebagai seorang guru lah. Okay, mungkin silap, mungkin Cik Aminah terlepas pandang, tak tahulah. Silapnya bila dikahwinkan Natrah ni di tanah Singapura, yang mana tanah Singapura ni dia ada undang-undang yang 16 tahun ke atas baru boleh kahwin. Macam tu. Dia mungkin dia ikut undang-undang Islam lah, kira macam orang Islam. Pada masa tu 13 tahun dah boleh kahwin. Okay, jadinya Cik Aminah kahwinkan. So bermulalah ibu bapa kandung Natrah ni turun naik mahkamah nak tuntut hak. Dari situlah kekecewaan dan kes
berdarah, kes rusuhan berdarah Natra ni bermula di tanah Melayu lah pada masa tu. Sebabnya dia melibatkan dua agama, iaitu Islam dan Katolik, dan juga dua budaya lah, budaya timur kita dan juga budaya barat. Kiranya kalau orang Islam takutlah bilanya Natra tu dapat balik kat ibu bapa dia, dia akan murtad balik lah sebab Natra ni dah Islam. So orang-orang Islam pada masa itu takutlah yang Natra ni akan dikristiankan balik macam tu. Jadinya turun naiklah mereka di mahkamah pada tahun 1950 tu lah, tahun yang orang cakap apa, banyaklah dia bulan-bulan terjadinya macam tu macam ni. Lepas tu at the end of the story, tak at the end sangat lah, dia kiranya macam kes tu last kali ibu bapa kandung Natra ini memenangi kes ni lah sebabnya. Dan juga perkahwinan Natra itu dibatalkan sebab dia kahwin di tanah Singapura yang, dan dia tak cukup umur pada masa tu. So Natra ini perkahwinan mereka dibatalkan lah, dan ibu bapa kandung Natra Adeline Hunter dan juga Sarjan Andrianus ni dapat balik Natra, dapat hak penjagaan Natra itu balik. Pada masa mahkamah menjatuhkan perintah macam tu lah, orang-orang Melayu bukan saja di Singapura, di masa tu Malaysia tak ada lagi kan. So orang Melayu di Perak, Penang datang ke Singapura untuk buat rusuhan, untuk bantah keputusan mahkamah pada masa tu lah. Jadi mereka, orang-orang Islam di tanah Melayu bersatu untuk membantah kes Natra ni. Sebabnya mereka berpegang pada Natra sudah Islam, jadinya janganlah kita nak memurtadkan dia balik macam tu lah lebih kurang. Jadinya tapi no matter what, Natra ni masih di memenangi oleh ibu berkandung ni lah. Jadinya pada masa itulah diceritakan seramai 80 orang terbunuh dan juga 173 orang cedera di tangga mahkamah sebab mereka nak buat rusuhan kan masa tu. Jadi mereka diserang oleh tentera British dan ada yang terbunuh, ada yang cedera pada masa tu. Tapi at the end Natra still ikut, terpaksa balik dan ikut ibu bapa kandung dia ke Belanda dan meninggalkan suami juga, Cik Aminah, ibu bapa kandung dia semua. Keluarga angkat dia maksud tu. Lepas tu balik, dan balik itulah Natra ni kira macam sepanjang hidup dia di sana, hidup dia dalam keadaan terpaksa murung sebabnya dia nak dia balik dan diletakkan ke gereja. Itu yang orang Melayu marah sangat tu, bila Natra diletakkan di gereja, dia nak solat, mak dia tak bagi. Yelah kan, biasalah. Lepas tu dia dipaksa untuk masa tu kan orang Islam dia pakai tudung macam tu kan. So macam dia tak boleh buka tudung, pakaian semua dibagi, pakaian skirt semua macam tu lah. Jadinya mak dia memang fully protect dia dengan pengawal kiri-kanan, memang tak boleh siapa jumpa Natra dan sebagainya lah. Lepas tu last sekali bila mana Natra ni memang masih tak boleh lupakan Mansur Adabi, iaitu suami dia lah kan, walaupun perkahwinan mereka dibatalkan. Mansur Adabi ni pun sama, still sepanjang Natra berada di sana dia masih menghantar surat, tapi surat tu memang tak pernah sampai dekat Natra lah. Sampai satu hari dia dapat surat daripada Natra kononnya, tapi sebenarnya bukan daripada Natra, yang mengatakan stop hantar surat dekat dia dan move on lah kiranya, macam tu lebih kurang. Jadinya Mansur Adabi ni macam frust dan sebagainya, dia kahwin lain. Tiba-tiba Natra dapat tahu yang Mansur Adabi ni kahwin lain. Dia frust lah, dia sampai ada satu tahap yang dia nak bunuh diri sebab dia terlalu cinta dan sayangkan Mansur Adabi tu. Tapi at the end pada umur dia 18 tahun dia kahwin juga. Dia kahwin, dia ada anak dan sebagainya. Buku ni, buku baru ni dia terbitkan semula sebab ceritakan balik semula kisah Natra ni daripada mula sampai akhir hayat dia. Kira macam cerita yang dulu tu, buku yang dulu tu tak sampai akhir hayat. So cerita ni fully lah, buku ni fully lah kiranya. Macam tu. So pada Natra ni meninggal pada umur 72 tahun tak silap. Tapi pada masa tu dia dah kahwin, dia dah anak dan sebagainya lah. Macam tu. Okay, mungkin ada yang pernah dengar cerita Natra tapi tak tahu, ada yang tak pernah dengar langsung, atau ada yang dah dengar dan dah baca dan dah tahu pun. So kalau ada apa-apa yang
kalian nak bantah ke atau apa, ada apa-apa soalan nak tahu lah. After her marriage, she continue as a Christian? Yes, continue as a Christian. Christian. Mm. Dia terpaksa lah. Okay. Ada apa soalan ni ke? Puan Aminah tu, apa ke? Cik Aminah. Apa-apa? Bukan Puan Aminah. Dia ada keluarga Cik Aminah. Cik Aminah. Ah, Puan Aminah lah. Kira orang dulu panggil Mak Aminah. Mak Aminah. Tapi nama dia Cik Aminah. Dia ada kerjaya ke? Dia seorang... Peniaga kain. Yes, penjual kain. Di Jawa. Macam tu. Okay. Masuk ada api seorang guru. Husband ni seorang guru. Masa Syu cakap awal tadi, penulis ni bawa wawancara Natrak. Ah, betul. US kan? Ada cerita tak kenapa dia pindah ke sana? Pindah ke AS tu? US. Ah, tak ada. Tak cerita. Syu baca WordPress pun dia tak cerita pun benda tu. Tapi tak tahu mungkin Syu terlepas pandang ke, tak tahu. Tapi... kiranya dia berpindah kat sana ke dia ikut husband dia, macam mana tak Syu lupa. Macam tu lebih kurang. So penulis dia pergi sendiri jumpa dia, jumpa Natrah tu lah. Suami dia Kristen lah. Suami dia Kristen. Suami dia bekas tentera ke apa, tapi tak sure. Tapi lepas kahwin dengan dia, suami dia jadi tukang kayu tak silap. Dan hidup dengan dia lah. Okay. Ada apa-apa soalan lain lagi ke? Tidak, sebab tidak dibenarkan sama sekali. Kita macam hidup dia ni, sepanjang hidup dia di sana, dikawal rapi. Dengan pengawal lah macam tu. Lepas dia kahwin, dia Islam ke? Tak, sebab suami dia pun Kristian. Dan yeah. Macam tu lah. Tapi tak sure lah, bila dia mati tu dia dikembirikan macam mana. Tu lah. Dia kahwin, dia dapat anak dan benda-benda macam tu lah. Buku asal tak cerita lah. Buku asal, tak ingat lah. Tapi maksudnya dia, buku asal dia cerita memang sejarah yang betul-betul yang sebelum jadi, semasa sebelum lah macam tu. Ada berapa soalan lagi? Dia kahwin pun dengan orang Kristian. Kristian, tapi dia sebenarnya Indonesia kan, dapat taraf. Tak tahulah, tapi dia lahir kat Indonesia. Dia lahir di tanah. Macam gaya dia biasa dengan kehidupan secara Melayu kan? Sebab dia dah betul. Baju Melayu kan? Dia dah pakai baju kurung, betul. Dia dah 8 tahun kan hidup dengan apa tu, keluarga Melayu ke Islam. Okay, ada apa soalan lagi ke? apa idea paling besar? Ya, banyak soalan. Okay, soalan yang sama. You shouldn't answer. Dia bukan, saya tak nak tengok sisi peristiwa-peristiwanya. Sebab peristiwa tu kita boleh baca kronologi ni kan. Tapi yang tersirat tu, idea besar di belakang insiden Natrak ni. Apa dia? Selepas Syu baca tu. Sebab banyak kes murtad pun. Tapi kenapa skalanya tak sebesar itu sekarang? Lepas Syu baca ni, sebab bila saya baca ni, saya letak dia dalam setting dulu dan sekarang kan? Jadi ini jadi besar kerana ada elemen tertentu. Sekarang ni pun ada, bahkan ada yang openly pun tak betul kan? Tapi dia tak jadi seperti ini. Jadi bagi saya, bila kita tengok tu, kita kena baca dalam konteks peristiwa tu berlaku. Kenapa Natrak ni berlaku ketika itu sebegitu? Mungkin sebab masa tu... Tak tahulah, mungkin sebab masa tu... Masa tu mungkin disebabkan
orang Islam sendiri di Tanah Melayu yang mendominasikan Tanah Melayu tu sendiri mungkin. Dan sebab kedua mungkin sebab Natra ni daripada keluarga Inggeris, basuh balik keluarga Melayu, nak keluar balik. Benda tu mungkin first time yang jadi pada masa tahun-tahun tu lah kan. Dan ketiga mungkinnya mungkinnya disebabkan bapak Natra, Cik Aminah tu nak kata sambali tak sambali sangat lah. Tapi rasanya mungkin sensitiviti dan keimanan, keteguhan orang-orang Islam pada masa tu sangat tinggi dan kuat lah. Syu tak pasti, mungkin sebelum kejadian Natra ni ada ke kejadian murtad pada masa tu? Rasa macam tak ada lah, tapi tak tahulah, mungkin ini yang, itu yang pertamanya. Jadi marahlah orang Islam pada masa-masa tu, pada masa tu. Macam tu. So inilah disebabkan peristiwa tu sampai jadi peristiwa berdarah dan sebagainya. Berdarah lah sebab dia kematian, kecederaan dan ini. Ini just nak share lah kan. Supaya kita appreciate content dia, bukan sekadar peringkat kronologi. Sebab tu saya kata kronologi tu penting sebab kita akan tahu full content. Tetapi konteks yang penting juga suasana ketika itu. Sebab hari ini kes yang ala-ala itu banyak. Banyak. Kes paling besar kita kena tengok Lina Joy. Lepas tu berebut-rebut ni banyak. Dan saya anjurkan kalau minat jangan stop dekat Matra ni. Kita ada macam Lina Joy tu, saya rasa ada buku lawyer dia tulis. Kemudian apa lagi, Allah SWT, ada Indian gitu. Sebenarnya kes ni ada banyak. Kes ada banyak. Itu sebab saya nak mengajak untuk kita fikir kenapa benda ni jadi begini. Saya rasa bahan ini penting untuk kita cermati tau. Especially sekarang, especially lepas 9 Mei. Sebab kalau kita hanya ambil satu sisi kronologi, budak Muslim digampas, dia tak semudah itu sebenarnya. Dia ada benda-benda di belakang itu yang kita kena buat secara berbanding lah. Itu kebijaksanaan yang lebih tinggi daripada sekadar meresensi sebuah buku, tapi meresensi peristiwa. Tapi kena baca secara meluas sebab dia ada implikasi undang-undang, ada sosiologi. Dan dia bukan semudah budak yang dah Islam kan, dia tarik, bawa lari, dipaksa kahwin. Ini buat movie sedap lah kan. Tapi you kena faham itu berlaku kenapa. Kadang-kadang kan dia akan cepat melenting lah. Macam saya dah ajak Utaya ulas buku, tapi dia punya Maliur Manika. Saya nak suruh dia resensi, saya tak tahu bila lagi lah. Sebab saya rasa ramai orang Melayu yang akan marah dengan buku Maliur Manikam tu. Tapi saya ada sisi pandang yang lain, yang mana dulu mungkin tabu nak bincang. Tapi selepas Mei 9, saya sarankan kita kena banyak bincang. Bahkan kota buku kena champion. Kalau tak ada ketemukaan kan, hanya tengok tajuk dan marah tanpa baca, dia akan jadi gaduh besar lah. That's my comment. Okay. Cu, ada tak cerita pasal yang first tu, Cik Aminah tu menang? Kenapa dia menang? Kenapa dia boleh menang? Sebab dah terang-terang anak tu, dia tak ada dokumen apa semua sebagai anak angkat semua. Bagaimana dia boleh menang? Sebab masa yang Cu, masa yang Cu baca tu, kalau salah betul kan masa Cu baca tu, digambarkan Cik Aminah ni menang sebabnya satu, mak bapak kandung Natra ni belum lagi belum lagi orang cakap sekarang ni filekan kes tu, belum lagi. Itu sebab utama. So Cik Aminah ni pegang bukti-bukti dan sebagainya yang memang dia lah pelihara Natra ni selama 7 tahun masa tu. Masa tu umur 7 tahun lagi lah, belum 8 tahun. Okay? So itu sebab-sebab utama yang Cik Aminah tu boleh menang kes pertama tu. Tapi kes-kes yang seterusnya, satu sebab mak bapak dia belum dah file kan, dan kedua sebab kahwin 13 tahun tu lah. Dua sebab tu Cik Aminah kalah pada yang kedua kali ni. Macam tu. Okay. Saya tengok di sejarah sebab yang ni isu tercetus sebelum kemerdekaan. Ya, 7 tahun sebelum. Sebelum tu dah mula sedar kan dengan hak dan sebagainya. Tapi makna buku sejarah hanya silent, hanya mengangkat ahli politik yang nasionalis. Tapi sebenarnya orang Melayu dah lama dah boleh berkumpul dan
memperjuangkan hak mereka lah. Yang tu dari segi sejarah. Semangat dia orang kuat. Dan satu lagi yang kita boleh belajar di sini, maknanya bagaimana satu bangsa tu boleh bersatu atas satu isu. Kan? Sebab yang baru-baru ni contoh kes RUU 355 kan, gagal. Sebab apa? Sebab tak bersatu. Padahal kalau macam bersatu, benda tu atas sebenarnya boleh. Boleh solve. Boleh solve, boleh jadi lah maknanya. Itu yang saya nampak lah daripada pengajaran daripada ini. Cik Hasri sebut ni saya nak sambut ya. Sebab buku ni historical. Dan saya tahu lah kat ini banyak kali approach kita sebenarnya nak suruh kita highlight kampung Natal Hangi. Benda yang penting Cik Hasri sebut tadi adalah semua sejarah yang kita belajar selama hari ini adalah sejarah dari kacamata politik. Betul. Kerana itu kita mewarisi historical understanding sekarang. Sedangkan sejarah tu dia banyak sisi. Dia ada sosial, ada agama. Sejak 1901 sebenarnya Akhbar Al-Imam itu dah bercakap soal merdeka. Tetapi tak ada siapa pun sebut bahawa ketua pengarangnya Syed Sheikh Al-Hadi. Syed juga. Jadi sebab dia tidak, sebab masa ketika itu apa mah? Dan saya, kenapa saya sebut tadi soal berbanding kan? Kita mewarisi legasi pemikiran yang dibentuk dalam kerangka politik. Jadi sebab tu hari ini kita penat tau. Cakap je, apa yang kita cakap, kita akan dibaca secara politik. Sebab politik kita ni dibelah ikut kaum. Mona dengan MIC-nya. Jadi kerana itu yang saya sebutkan soal toko-toko yang tidak politikal tapi juga menyumbang. Tak ingat macam mana tentang yang satu lagi toko misalnya kalau orang yang berjuang Melayu ni semangat sangat Nah Ibrahim Nur Jaafar. Saya very strong proponent sebab dia ni kira billionaire pada ketika itu kan. Masa perjanjian Pangkor, saya sure lah memang tak tahu. Sebenarnya baca tapi sebab tak di highlight. Kapal dia bila time perjanjian Pangkor tu, dia parking sebelah kapal British. Kapal dia lagi besar daripada kapal British. Anybody knows? Nobody knows. Tapi ini rekodnya. Kenapa dia datang dengan kapal? Dia nak tunjuk bahawa dia lebih besar. Itu political statement dia tau. Dan dia ada tentera bergajah dia. Dia ada istana dia. Tapi hari ni cuba cari gambar dia. Tak ada. Gambar dia pun orang tak tahu mana rupa dengan Ibrahim Long Jaafar. Tetapi ke mana perginya dominasi Melayu dalam sektor ekonomi pada ketika itu? Mana pergi? Kita kena jawab kenapa benda ni hilang. Salah siapa? Yang ini yang ramai orang malas nak fikir. Ataupun sebab benda ni dah tertanam dan kita hanya dibaca soal siapa yang pergi sign agreement untuk kan? Dan kita terbazir banyak sudut pandang sejarah yang lain yang sebenarnya ada banyak. Dan kenapa saya timbulkan ini? Sebab hari ini dengan keterbukaan yang ada, yang saya rasa nak kita reverse balik pada dulu kan, dah tak mungkin tau. Tengok macam mana Menteri Pendidikan pun kan, kena harass dengan pelajar pun nothing really happen. It's a new reality dan kita akan berhadapan dengan polemik yang sebenarnya makin banyak. Challenge pada status quo akan makin banyak berlaku. Kalau kita tidak ada kecerdasan nak meresensikan senario itu daripada bahan-bahan yang kita baca, kita akan cepat penat dan kita akan bosan. Belah. Sekarang ni kita pun dah bosan dengan polemik politik kan. Bosan lah. Wah, tak ada yang baru ke. PD pula apa semuanya. Ini kerana kita jadi diasuh untuk berfikir dalam kerangka itu. Sedangkan Malaysia is not just about politics. Jadi tujuan tu nak angkat lah. Bagus lah angkat buku ni sekarang. Jadi Syu pilih buku yang tepat lah sebab mengajak kita untuk lihat sisi-sisi macam ni. Dan saya cadangkan kalau ada lagi, bawa benda macam ni. Dan kita boleh polemikkan dia. Semalam saya dengan grup Bumi Putra kan, dan saya sebut apa yang kita boleh buat. So dia orang super excited lah. Because semua orang dah penat dengan polemik post 9 Mei. Jadi apa yang Cik Asri sebut soal nak dapatkan sisi lain itu sangat penting dalam latar belakang resensi buku Natal. Tidak mengharapkan respon balas tapi nak pujilah effort berani bawa buku Natal tu. Tuan Syed, ada soalan.
Ada tak maksudnya macam sejarah yang dilupakan ni ada satu konspirasi oleh orang-orang tertentu untuk melenyapkan beberapa peristiwa supaya dia nampak rakyat yang akan datang ni tak nampak yang sebenar-sebenarnya. Ada tak konspirasi itu berlaku? Maksudnya dari mungkin pengaruh dari orang putih itu sendiri ke? Macam J.W. Bush dibunuh apa semua tu, di sebalik cerita tu dah diolah-olah supaya keadaan sebenar tu tidak akan membangkitkan semangat jati diri orang Melayu apa semua tu. Telah dilenyapkan sejarah-sejarah, serta-serta sejarah tu. Itu soalan apa saya pula? Nak sambut dia. Dia ada trend mutakhir tau. Saya nak kaitkan dengan resensi dan juga histori ya. Saya memang closely follow Discovery Channel. Kita kena faham dari segi disiplin penerbitan kan. Sesebuah dokumen itu akan menjadi public domain selepas 50 tahun kematian penulisnya. Kenapa ini penting? Bila jadi public domain, maka banyak benda yang dahulunya tersimpan sebab konspirasi ya. Kalau kalian tonton Discovery, perasan tak ada sekarang ni NASA unexplained, UFO unexplained. Kenapa sekarang ni rancangan sebegitu sudah mula ada dan dia bersandarkan kepada fakta-fakta dokumen-dokumen lama tu. Dokumen tentang macam-macam lah, pembunuhan Lincoln lah, laporan-laporan rahsia yang sudah menjadi public domain hari ni. Bila kita pergi revisit, kita dapat sisi lain tentang benda yang berlaku tu. Apa kaitan dia dengan Malaysia? Kalau kita follow apa nama lecturer tu yang kata DNA Melayu paling tua tu. Saya lupa nama lecturer tu. Ada yang baru ni jadi kontroversi sikit sebab dia cuba nak memperhujahkan. Dia ada dua sisi di situ lah. Saya tolaklah soal debat DNA siapa tua siapa ni. Tetapi bila dia pergi kepada manuskrip, sebab manuskrip kita banyak dekat UK tau. Manuskrip. Siapa pergi tengok benda tu dan cerita? Misalnya kenapa kenapa Tengku Abdul Rahman yang jadi Perdana Menteri bukan orang lain? Apa the background issue dia? Kenapa British dia pecahkan Melayu kat kampung, India dekat estate, China dekat bandar? What was the issue? Sebab kena ingat ya, julat beza kemerdekaan Indonesia dengan Malaysia, dia ada tempoh tau. What happened in that 10 years bila Indonesia merdeka dulu dari Belanda dan British, dan kenapa British let go? Kenapa dia let go secara damai dan aman? Ini ada cerita di belakang tu. Kalau kita baca surat-surat tu, dia memberikan sisi lain tentang apa yang berlaku. Adakah ada konspirasi atau tidak? Ada juga lah kot. Macam Ngah Ibrahim Long Jaafar tadi tu, memang semua istana dia pun gambar dia, nama semua tak mention dah kan? Gambar dia dekat rumah dia pun semua kena buang, British ambil, dan dia pun dibuang negeri. Memang nak dipadamkan karakter dia. Tetapi kalau kita gali balik pada dokumen-dokumen kita yang dirampas yang ada dekat UK sekarang, dan kita tekun satu-satu, kita akan dapat big picture yang dulu kita tak dengar. Dan kita kena faham satu, history ni saya selalu sebutlah tapi ada orang tak setuju. History is written by the winners. Sejarah ni ditulis oleh orang-orang yang menang. Maksudnya apa? Dalam konteks kita, yang menang siapa? Yang menang Barisan Nasional. Yang menang adalah UMNO. Kerana itu sejarah kita ditulis oleh UMNO. And you have to understand that context. Kerana itu dibesar-besarkan. Bukan tujuan saya nak merengang-rengangkan, tapi ada sisi lain yang kita tak pernah tengok dan dengar. Burhanuddin Helmi misalnya, kenapa dia jadi kelam aja? Kerana dia dulu pergi kepada parti yang lain. Apa sumbangan dia kan? Dan kita pelabelan ni mudah. Syamsiah Fakih dikatakan komunis. Bila saya sebut ni, orang tengok, kata, oh, saya pro-komunis. That's a problem. Sebab kita pelabelan ini mudah dan berfikir itu makan kalori. Jadi berfikir, kaji, analyse, kalau akal kita tak diasuh, kita malas. Dan tak juga oversimplified. Semua benda oversimplified, sedangkan background dia tu ada banyak. Soalan tadi, ada konspirasi atau tak? Pertama, sejarah ditulis oleh orang menang. Jadi apa yang kita baca ni ditulis orang yang menang ketika mana polemik kemerdekaan dulu. Yang kedua, tak semuanya, pada hemat saya, tak semuanya disorok, tapi we don't know the full truth.
saya selalu cerita apa yang kita baca dekat media utama adalah the surface of it. Di bawah itu sebenarnya ada cerita. Sebab itu timbul istilah read between the lines. Sebab kadang-kadang tajuk akhbar tu A tapi maksud dia B. Kan? Itu kena train sikit lah. Sebab tu saya dalam banyak bual bicara bila saya interview, ada waktunya bila saya interview dululah, pentadbiran dulu. Lepas saya interview menteri-menteri tu tarik saya ke tepi. Dia kata actually Syed yang off air tu sebenarnya yang betul. Yang on air live sejam yang tuan-tuan tengok tu tak semuanya betul. Sebab ada benda tertentu yang dia hide untuk macam-macam alasan lah. Kan? Kononnya keharmonian lah, agama lah, hormat pemimpin lah. And that's the reality. Sebab tu kita dapat only half truth. Istilah half truth ni dicipta oleh sosiologi German. What we get from the mass media adalah half truth. Jadi hari ini kenapa benda ni timbul? Sebab dah ada internet tau. Sebab dah ada internet. Jadi half truth itu dia ada sisi yang macam-macam. Sebab tu saya kata kita nak tarik handbrake, nak corner balik ke zaman dulu, nak tutup semua benda, saya rasa dah susah dah. Jadi kita akan berhadapan dengan realiti masa depan yang makin banyak, makin banyak, makin banyak benda yang aku tak dengar pun cerita ni dulu. Kenapa sekarang ada? Sebab dah ada ruang. Ruang tu dah ada. Dan bila kita dah enjoy ruang, you nak tarik balik, you akan jadi tak popular lah. Jadi pentadbiran sekarang pun kalau dia nak, sebab tu perasan, satu lagi dalam polemik media sosial, istilah naratif makin popular. Tiba-tiba semua orang sebut naratif baru, naratif baru. Sebab ada sisi lain tau, ada cerita baru yang dulu plot dia want to jaga. Kan? Tapi dia nak pergi pada conclusion want to jaga tu, dia ada cerita lain pergi ke arah conclusion yang sama. Itu realiti barulah. Jadi mengangkat sisi natrah ni pun sebenarnya dah banyak seminar dah pasal natrah ni. Waktu saya kata kalau saya nak tanya banyaklah, tapi bukanlah, it's good exercise. It's a good exercise. Buku-buku macam ni sebenarnya saya suka sebab dia ajak kita reflect balik. Dan it's a good opportunity untuk kita kait dengan peranan kita sebagai kota buku tau. Bila kita berada di kota buku, inilah konten yang sebenarnya kita kena angkat dan polemikkan supaya rata-ratanya kita dah diasuh untuk terima at face value. Terima je lah apa yang bulletin utama laporkan. It's true. It's not. Kan? Sebab almost everything is half truth. Sama juga sisi ni. Kita kena geledah sisi-sisi lain sebab itu realiti baru kita. Yang mana, siapa sebut lah? True is subjective. Kebenaran itu dah menjadi subjektif. Itu bahaya sebenarnya kalau dalam akidah Islam, is dangerous. Tetapi semalam saya jumpa balik satu benda lain lah. Maksudnya, the more discovery science membuktikan lebih hakikat ketuhanan lah. Itu saya akan share kemudian. Satu lagi saya rasa yang kita perlu seru lah. Sebab bila orang kata sejarah ditulis oleh orang menang kan. Sebab sekarang ni zaman dah demokratis kan. Maknanya sejarah sepatutnya ditulis oleh sesiapa sajalah. Maknanya siapa yang tulis, dia dah akan mencetak dalam sejarah. So sepatutnya ada satu gerakan di mana semua orang menulis, sama ada yang menang, yang kalah, yang pembangkang ataupun yang memerintah. Jadi bila semakin ramai orang menulis dan direkodkan, kita akan dapat banyak naratif tu lah. Nak tambah, baik cakap Malaysia asli. Sebab dalam dunia AI, artificial intelligence, ini yang dibuat oleh Google sekarang ni. Because kita dapat tutuplah rancangan ini. Sebab kamera sudah tertongging. Jom lah, saya nak kena macam mana. Now everybody writes, tetapi secara fragmented. Kita tulis kat Facebook, tulis semua kan. Tetapi internet sedang profilkan semua tu. Jadi dalam perbincangan tentang artificial intelligence, bila bercakap soal data raya, big data kan, tak ada istilah lagi saya, tapi saya rasa satu neo historical perspective yang mana dia enhanced by big data. Maknanya the new future history akan diper akan dibaca oleh big data. Sebab artificial intelligence dah buat benda ni. You don't have to tell me, Mona, where you work, where you're from. I know from the profile. I go into the big data, I tengok, aku tahu dah Mona ni sebenarnya siapa. Kan? MIC ke DAP? Tahu dah. Dia dah. Seriously. No, even in politics, in US, they are using the big data to profile you. You don't have to tell anyone. Dan hari ni, ramai orang komen saya, oh sekarang ni nampaklah your true colour. Dia jadi pelik tau. Pelik. Sebab orang membaca benda tu tanpa kita suruh dia orang baca. Sebab kita sedang menelanjangkan diri kita di internet. Jadi sejarah baru tu akan jadi lain lah.
kita hidup dalam era yang chaotic. Ada orang kritik kata, oh jadi kurang kabut lah sekarang lepas 9 Mei. Tapi dia ada buku bagus lah, tajuk dia Chaos. Satu macam Vaclav Havel tulis. Kalau ada ruang, saya tak tahulah ruang saya resensi bila, mungkin saya boleh angkat buku tu lah. Next week, next 2 weeks. Saya tak ada buku. To understand what happens in chaotic situation, apa behavior kita, apa pemikiran kita, dan what's to be expected next selepas era huru hara. Dia sebab dah ada teknologi blockchain ni, dan juga bila dah ada wiki, wiki ni adalah demokrasi menulis tau. Sesiapa boleh tambah dalam wiki tu, lama-lama dia akan berkembang. Sebab saya sendiri pun risau lah, sebab bila saya google nama saya, ada banyak entry. Ada masalah moral kan? So maknanya dulu-dulu yang pernah kita buat blog kan, 10 tahun lepas dah pun dah dimasukkan kan. Jadi kita pun tahu kan, maknanya kita ni tak boleh nak sembunyi mana-mana pun bila dah ada teknologi. Apalagi bila dah ada blockchain tu. Blockchain ni adalah teknologi di mana bila kita dah masuk dalam tu, kita dah tak boleh keluar lah. Dia akan terus cetak kita punya entry tu sampai bila-bila. Sebab hati-hati lah. Okay, nampaknya lepas ni semua buka nama sendiri. Google nama sendiri satu, lepas tu pergi klik kat image, tengok muka siapa tu. Oh, ada tak? Dulu pernah buat. Okay, so setakat ni je lah sesi resensi kota buku yang ke-83 hari ni. Jadi kalau sesiapa yang rasa nak baca, silakanlah. Dan rasanya kalau untuk lebih faham, sebab kita ni kadang-kadang malas baca kan, sesetengah lah dah cakap semua. Tontonlah movie Natra ni, movie Natra. Dan kalau rasa macam nak bangkitkan rasa sejarah dan patriotik dalam diri tu, tonton movie Hati Malaya. Cerita tu memang best. Cerita tu memang best. Mana so, best dengan Wantu Jaga? Tak tengok lagi tu. Okay, tengok cerita Wantu Jaga lah kalau nak tengok zaman-zaman sekarang ni. So terima kasih, kita jumpa ke resensi Kota Buku minggu hadapan yang ke-83. Balak. 84. Okay. Terima kasih. Orang luar.